Dusun Surbakti. Sebuah dusun berada di Desa Rumah Sumbul, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan salah satu wilayah terpelosok di hamparan kaki Bukit Barisan. Masyarakat di Dusun Surbakti mayoritas penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Selama lebih 50 tahun, mereka kesulitan mendapatkan air dan mengandalkan sumber mata air dari lapisan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tepat di 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kesusahan yang dirasakan warga selama ini akhirnya sirna. TNI Angkatan Darat melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-121 Kodim 0204 Deli Serdang bersama pemerintah daerah bersinergi mewujudkan kehidupan pembangunan daerah tertinggal itu. Dengan membuka infrastruktur jalan penghubung perdesaan, bangun dua rumah tidak layak huni warga kurang mampu, dan menciptakan inovasi membangun sebuah pompa hidram jadi sumber air untuk kelangsungan hidup, sehingga tidak ada lagi tetesan air mata warga di daerah terpelosok. Untuk latar belakang kami memilih daerah sini, yaitu kami bersama unsur-unsur pemerintah pada saat itu, dari musrembang yang di tingkat desa, kemudian musrembang yang di tingkat kecamatan, kemudian musrembang tingkat kabupaten, disitulah terpilihlah daerah wilayah Desa Rumah Sumbul ini untuk terpilih sebagai daerah yang akan dilaksanakan TMMD. Jadi tepatnya pada saat ini TMMD yang ke-121 kita melaksanakan kegiatan TMMD yang dilaksanakan oleh Mabes TNI. Kami mohon izin, kami setelah menerima perintah untuk melaksanakan TMMD ke-121, kami bersama perwira staf yang lainnya, kami merencanakan, kita membuat rencana, mulai dari rencana meninjau medannya, kemudian rencana apa yang harus diperbuat sesuai dengan spek yang telah ditentukan oleh Kabupaten Deli Serdang. Kemudian setelah itu kami di sini bersama unsur-unsur yang lain melaksanakan kegiatan bagaimana ini biar dapat berjalan dengan lancar. Contohnya kayak kemarin kita membuat rencana, di sini ada rencana fisik dan rencana non-fisik. Rencana fisik itu yang terdiri atas jalan di sini sejauh 3,4 kilo dengan lebar itu 4 meter dan ketinggian 15 cm. Kemudian membangun rumah tidak layak huni sebanyak dua rumah, yaitu rumah Bapak Mintar Tarigan dan Bapak Bebas Tarigan. Yang kemudian yang terakhir yang sesuai dengan program unggulan Bapak Kasat, di mana kita harus manunggal dengan alam dan bersatu dengan alam, yaitu dengan membuat air. Di sini manunggal dengan air, yaitu kita membuat sebuah air, pompa air, karena di dalam di dusun Surbakti ini tidak ada aliran listrik, maka kita membuat namanya pompa air hidram yang muat 15.000 liter per 24 jam. Dalam merampungkan pekerjaan ini kami membutuhkan waktu 30 hari. Namun sebelum itu saya laksanakan namanya pra TMMD. Pra TMMD itu satu bulan sebelum pelaksanaan TMMD. Yaitu saya melaksanakan tanggal 22 Juni sampai 22 Juli. Kemudian untuk TMMD-nya kita laksanakan pada tanggal 22 Juli sampai tanggal 22 Agustus. Itu untuk penyemangat atau memberikan motivasi kepada anggota dan Satgas TMMD 121. Saya walaupun kesibukan apapun, saya akan datang di tengah-tengah anggota saya dan saya akan melihat bagaimana proses dia membuat rumah tidak layak huni menjadi sekarang rumah yang bisa dihuni oleh masyarakat. Kemudian bagaimana cara membuat pompa hidram. Kemudian bersama-sama masyarakat dan bersama-sama anggota bahu-membahu membangun jalan. Disitulah kami melaksanakan kegiatan dan memotivasi anggota biar bisa terlaksana dengan baik. Harapan dari masyarakat kepada kami selaku dan Satgas TMMD 121, ke depan tolong jangan lupakan desa ini. Desa ini akan terus kita bangun.
kemarin sudah disampaikan kepada Pak Bupati, ini jalan akan dilanjutkan sampai tembus ke Bangun Purba. Kami sudah sampaikan untuk Musrembang yang ke depan, untuk Musrembang untuk tahun yang ke depan, jalan ini akan ditembuskan sampai ke Bangun Purba. Tidak lagi kita melewati yang jalan yang berkelok-kelok, namun kita tinggal lurus saja sudah sampai di Bangun Purba. Ini terus harapan kami kepada masyarakat, terutama masyarakat Dusun Surbakti, ke Desa Rumah Sumbul, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, di mana lokasi TMMD 121, untuk jalan yang sudah kita buat, rumah yang sudah kita buat, dan pompa air hidam yang sudah kita buat, minta tolong dipelihara. Kedepan ini akan menjadi akses yang utama untuk perjalanan masyarakat sebagai sarana transportasi yang tercepat apabila mau menuju ke kota Deli Serdang. Pengabdian Satgas TMMD Kodim 0204 Deli Serdang tanpa henti berjibaku selama 30 hari. Bukti nyata hadir negara tanpa pilih kasih dalam menembus impian masyarakat secara merata, diantaranya melalui program TNI AD Manunggal Air. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dandim, ya dengan kita rencanakan mulai dari Musrenbang Dusun, Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan. Di kecamatan ini ada namanya skala prioritas. Bagi kami pemerintah kecamatan, Desa Rumah Sumbul ini merupakan skala prioritas buat kami. Maka di pada saat Musrenbang Kabupaten, kami bersama dengan pimpinan OPD lintas kabupaten, kami sampaikan Rumah Sumbul ini merupakan skala prioritas buat kami. Karena sangat riskan, sangat miris. Ya alhamdulillah harapan kami tadi mungkin tercapai pada hari ini itu. Masyarakat kami sebagai pemerintah, jaga dan dorong, bantu kami sebagai pemerintah. Kami sayang kalian, kami cinta kalian. Kami akan terus memberikan yang terbaik kepada kalian semua warga kami. Kami tidak akan tinggal diam. Apa kesah keluh kalian, kami siap untuk membawa aspirasi kalian itu untuk kalian lebih baik. Karena kami sadar, kami sebagai abdi negara, kami sebagai pemangku kepentingan masyarakat yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada kalian nantinya. Jalan Bukit Barisan itulah namanya. Panjangnya 3.400 meter ke depannya akan memberi pada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil tersebut, dan bakal menjadi andalan penduduk di Desa Rumah Sumbul menuju ke kota.